teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan channel saya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di video hari ini, di petualang hari ini saya mau ngurak, teman-teman. Mau mancing belut. Nih, uraknya, teman-teman. Jadi saya mau mancing belut, teman-teman. Pesawahannya, teman-teman. Lagi mejena, teman-teman. Orang dengan hala upan, Ki. Kita cari cacing, teman-teman, buat umpannya. Oke, teman-teman, ayo ikutin. Kita nyari cacing. Kita turun ke sini, kita cacing dulu. Balong itu nih. Oke, teman-teman. Jadi nguraknya belum dapat, teman-teman. Mungkin ini masih pagi, jadi belutnya belum pada lapar mungkin. Mungkin belutnya belum pada lapar, teman-teman. Saya belum dapat, teman-teman. Urakan Ki. Urakan Ki. Coba nih. Bisa gak? Si Iki ngurak, euy. Ini umpannya terlalu besar. Harus nama itu pakai cacing, cuman cacingnya gak ada, teman-teman. Gerakan Ki. Bae menang kayap ge. Ya, teman-teman, pemandangannya bagus, teman-teman. Tempat ngusep, ngusep ngurak. Belum dapat ngurakna euy. Ada anak komodo, teman-teman. Anak komodo. Tuh ini teh komodo teh. Tuh ini teh. Kasima juga nama. Kasima tinggal ya mah. Tuh ini ya ki liang belut, Ki. Tuh liang belut, Ki.
gede. Makan tuh ular itu, Jung. Juga ada belut gede. Ya, cekalan kamera ya. Nah, ya simut, baik kesambar lagi. Nah ini belalang teman-teman. Ini kalau banyak dimakan enak digoreng teman-teman. Belalang sawah. Kalau dimakan enak ini. Terlepas. Lihat ya, sindrek. Dapat nih. Kecebong teman-teman, kecebongan itu ya. katak baby buat umpan. Pohon ini bisa dijadikan obat teman-teman. Ini obat obat luka kena pisau atau apa luka, bisa diobatin sama ini teman-teman. Ini namanya babadotan, tanaman babadotan kalau di daerah saya. Cukup di sini aja teman-teman, di gini aja. Misalkan ini luka, pakai langsung ini aja, taruh aja di sini, di nupas lukanya teman-teman, diikat aja pakai itu, pakai tali, pakai kain kalau ada teman-teman, sedikit. Ini buat yang lagi di hutan gitu, yang lagi petualang, ini bisa dijadikan obat teman-teman. Ini manfaatnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, dikarenakan saya sudah lapar teman-teman, jadi saya mau makan dulu teman-teman. Kebetulan saya bawa nasi, saya mau makan dulu di pinggir sawah teman-teman. Oke, sekarang kita ambil daun dulu teman-teman. Ambil daun pisang dulu teman-teman. Pas kita tinggal lagi. Pas. Nih teman-teman, ini teman nasinya teman-teman, ada pinang tongkol sama cabai. Cukup sederhana teman-teman. Tapi ini pastinya enak teman-teman, dikarenakan ini di pinggir sawah teman-teman yang indah. Oke teman-teman, kita dimulai saja makannya teman-teman. Sebelum makan kita berdoa dulu teman-teman. Mari makan teman-teman. Pinang tongkol teman-teman.
nikmat banget. Pemandangan yang indah. Jadi nguraknya belum dapat, teman-teman. Mungkin belutnya belum pada lapar. Tapi saya udah lapar duluan, teman-teman. Jadi saya makan dulu. Nanti kita dilanjut lagi nguraknya. Teman-teman, mantap banget nih. Ki, pada mam iki. Wah, iki mata semam tadinya. Cabenya, teman-teman. Enak banget kalau makan di alam, teman-teman. Di pesawahan sejuk rasanya. Sejuk banget, teman-teman. Wah, teman-teman. Enak banget. Enak banget, teman-teman. Banget. Menurut saya mah enak, teman-teman, kalau makan di pesawahan gini. Menurut saya indah pemandangan. Namun mau sayur mah ngalah iya nyaki ngalah genotnya. Loba genot. Di sini banyak itu, teman-teman, burayak genot. Gak tahu namanya di kalian apa, kalau di saya mah itu namanya genot, teman-teman. Kayak ikan tapi kecil. Di sawah-sawah. Itu enak kalau dipepes. Ada yang bilang genot, ada yang bilang cecere. Beda-beda sih manggilan, teman-teman. Nikmat banget, teman-teman. Mungkin sekian dulu videonya. Nanti saya mau melanjutkan mancingnya, mau melanjutkan ngurak, teman-teman.
dikarenakan ini takut kepanjangan durasinya teman-teman, karena saya tidak panjang-panjang durasinya, cuma 15 menit teman-teman, kurang lebih 15 menit. Jadi kita sampai sini aja teman-teman.